Wah, sampai lagi di LHL. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai Zhiyun Kan M2 yang udah aku unboxing. Ini video unboxingnya. Nah, dikit aja. Oke, di sini akan kita review mengenai bagaimana Zhiyun Kan M2 ini yang dipadukan dengan Canon M3 milikku, cuy. Nah, bakal aku tunjukin ke kalian bagaimana hasil videonya yang diambil menggunakan stabilizer yaitu Zhiyun Kan M2 ini. Nah, sebelumnya Zhiyun Kan M2 ini aku beli dengan harga 2,7 di Shopee, cuy. Seperti ini, cuy. Zhiyun Kan M2. Spesifikasinya itu seperti ini, cuy. Langsung aja, cuy, kita masuk ke hasil video yang aku ambil menggunakan Zhiyun Kan M2 ini, cuy. Langsung aja, ini adalah hasil videonya. Masuk ke soalnya kan tidak ke sini kan juga di sini. Yeah.
yang aku ambil menggunakan Zion Grena M2 dengan dikombinasikan dengan Canon M3. Nah, apabila kalian punya pendapat lain mengenai kombinasi ini ataupun apa kesan-kesan menggunakan Zion Grena M2, langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini supaya aku bisa tembusin 1000 subscriber di tahun ini, cuy. Langsung aja subscribe. Oke, terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuknya ya. Bye bye.